koran viral dari G2News.com dengan judul FPI sebut azan dengan ajakan jihad wajar. Muhammadiyah tak sependapat, belum menemukan hadisnya. G2News tanggal 30 bulan 11 2020, Jakarta, dilansir dari G2News.com. Media sosial baru-baru ini tengah diebohkan dengan video berupa azan yang menyelipkan lafaz Hayya 'alal Jihad. Front Pembela Islam atau FPI pun menganggap lafaz azan tersebut adalah hal yang wajar, mengingat ada ketidakadilan terhadap ulama dan tak sepaham dengan pemerintah. Saya rasa itu wajar karena masyarakat melihat ketidakadilan, melihat kezaliman luar biasa kepada ulama dan habib karena tidak sepaham dengan pemerintah, kata kuasa hukum FPI Ajis Yanuar seperti dilansir Detikcom Senin tanggal 30 bulan 11 2020. Sementara itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mufti mengaku tidak menemukan hadis yang menjadi dasar lafaz azan dengan ajakan jihad. Saya juga tidak tahu apa tujuan mengumandangkan azan dengan bacaan Hayya 'alal Jihad, kata Abdul Mufti. Ia pun meminta kepada pihak berwajib agar menyelidiki video yang beredar tersebut. Ia khawatir video tersebut akan meresahkan masyarakat. Aparatur keamanan dapat melakukan penyelidikan dan memblokir supaya video azan tersebut tidak meresahkan masyarakat. Balitbank Kementerian Agama dapat segera meneliti, ujarnya. Lihat berita asli link di deskripsi. Thanks to G2News.com.